Nabi Yusuf. Nah, pokok ni nama Yusuf di rumah. Nah, dia ni sila pula kaki ni. Pani tadi nak jatuh dah tadi. Jatuh kumek. Kaki. Tu udah naik atas ni lalu juga. Ya, kalau ya. Foto ni dia minta izin. Kita ke kumek naik kau jatuh. Buat dia foto ni. Betul. Dia foto atas ni lalu. Ya. Dia ambil dia pukul atas ni. Jadi bau kan? Ada orang mari bagi bantu eh. Bangun. Kita apa? Dia nak bangun tu. Tidak. Okey. Bila tengok keluar kita tahap lagi tak ni. Nak bangun. Kan. Aku dah nak bangun dulu. Ayah nak bangun. Tak apa. Ayah nak bangun dia duduklah. Boleh ke? Bangun tak apa, bangun dulu. Akak ni. Ya nak bangun dulu. Hanya tapi apa tu? Ni kan mocik lah. Mocik lah tu mari batu. Ha, tapi tak banyak dah. Ada sikit lagi dah betul dah. Ha, nak siangnya. Hari-hari lah mocik mari batu dia. Untuk makan minum ayah ni gana? Masuk sini ke? Masuklah kadang-kadang tahu kita lah buatnya. Anda ke dia nak nak suka go ya lah. Tapi ada lah sumbangnya buat mari bau, mari bega, macam-macam dah jadinya. Makan ni tu boleh kata makan. Tekak nyakit ni ke orang mari sok. Tak mutu lah makan. Tak mutu. Kadang-kadang hari-hari ya buat mari. Tidak dia lah mocik pun. Makan orang dia tu pun. Dengan mocik pun. Ada semua yang bodoh. Ujian lah. Ujian lah. Kita kena reda lah dah. Kita boleh buat dia. Kita kena buat agapa lah. Tapi masalah kat dia ni, pakcik dia banyak mucak tak sen. Haa, masalah pakcik nangis kan. Cik nangis. Kalau dia ajar dia mucak. Teringat. Mbak Syadah tu yang keselamat kita tu daripada api neraka. Jadi kita kena mengucap sama. Baru email tu. Kita sakit macam mana pun kita kena ingat Tuhan uji tu untuk hapus dosa kita sebenarnya. Ya Allah, nak hapus dosa kita. Ingat lima orang yang diberikan. Bisa mati dalam istilah kau. Kita berdoa dia. Kita dah tak payah hari kembali. Hidup kat sekali sahaja pun tiga kali berkat dia. Bunyi dia senyap tak setemani. Tapi tengok dia. Takutnya habis nafas dia suara kau. Kadang-kadang malam kita mari. Tengok malam. Tapi yang ni punya postur ni nak syar kita mari. Tak tengok. Ubat tak mutut ambil apa? Ubat je tak mutut ada apa? Dia ambil lah sepita. Sepita dia tak layak tak bayar. Tak bayar.